Oke, guys, balik lagi di channel kami Teknik Otomotif. Di kesempatan ini kami sedang merekam fairing suit Andre ya, punya Honda CBR. Kemudian kita review pakai apa sih itu bracket besi rangkanya. Oke, kita lihat ya lagi mendalam. Jadi untuk saat ini bracketnya adalah pakai besi siku ya. Ini besi siku dibaut bagian sini, kemudian nyambung di bagian sini di bagian ini. Ini udah lumayan kencang. Jadi jaminan lepas kayaknya ya tergantung baut aja ya. Ini sisiku ya ke depan satu, kemudian di sebelah sini juga ada lagi dua ya. Baut kalau masalah baut bisa dibagusin lagi ya. Kalau mau dibor lebih kuat lagi. Tidakannya seperti ini bagi teman-teman yang ingin tahu ya. Jadi tidak merusak bodi atau lasan bodi ya. Bila suatu saat bosan bisa diganti ya. Ganti standar lagi, kemudian posisi bagian sampingnya adalah sisi plat ya. Ini nempel di bagian sini samping. Kalau masalah baut bisa disesuaikan keinginan. Nah, di sebelah sini juga ada ya. Jadi ngambilnya di tempat dinamo. Dan di bagian bawah juga ini. Kemudian di bagian bawahnya lagi sebelah kanan. Seperti itu ya. Jadi teman-teman yang ingin memakai fairing bisa menggunakan posisi itu ya. Kalau misalnya mau di model las ya bisa ya. Kalau dilas kan, kalau misalnya las kan biasanya itu kadang jaminannya ada yang kuat, ada yang enggak, tergantung lasannya dan tergantung bahan besinya ya. Itu makanya saya sementara memakai besi siku. Oke, cukup sekian itu aja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe ikuti channel ini. Jika ada komentar silakan komentar, dan terima kasih yang sudah subscribe, nantikan video yang akan datang. Kemudian yang belum subscribe, ayo kita klik subscribe agar bisa belajar teknik otomotif atau sharing bersama. Oke, sekian, sampai jumpa di video yang akan datang.